proses pembuatan peco atau pemotong daging. Ini dari proses perataan bagong yang terbuat dari kayu jati yang insya Allah awet dan tahan lama. Proses pembuatannya juga rapi, dan ini adalah peco atau wadong yang sudah siap dipasangkan dengan bagongnya, terbuat dari air dan sesuai misalnya mau terbuat dari apa. Nah, ini dia peco atau pemotong daging yang sudah selesai disatukan dengan gagang. Ini mulus banget, gagangnya juga kuat banget, bisa dilihat sendiri bentuknya juga cantik. Dan ini dipegangnya pas banget. Ini ada kancing yang juga akan membuat peco ini semakin kuat dan tahan lama, tidak colok, tidak akan copot dari gagangnya. Ketebalannya juga pas, tergantung pesanan juga maunya seperti apa. Ini tajamnya tidak usah diragukan lagi, dibuat langsung dari pengrajin Pandai Besi Madura. Buat kalian yang mau pesan bisa langsung komentar di kolom yang ada di bawah, atau bisa DM ke Instagram @perkakasmadura. Harga menyesuaikan dengan pemesanan, ukuran juga bahan yang di request. Support UMKM, terima kasih.